Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Sorong yang mendukung program pemerintah untuk mempercepat laju vaksinasi di Papua Barat. Apresiasi Wakil Gubernur Muhammad Lakotani disampaikan saat meninjau kegiatan serbuan vaksinasi COVID-19 serta penyerahan sembako dan APD kepada masyarakat Kabupaten Sorong di Pendopo Alun-alun Aimas Kabupaten Sorong. Pada kesempatan tersebut Wagub memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Sorong yang mendukung program pemerintah untuk mempercepat laju vaksinasi di Papua Barat. Pemerintah Provinsi tengah menargetkan vaksinasi kepada seluruh masyarakat di Papua Barat sebanyak 70 persen dari 1,3 juta penduduk di wilayah Papua Barat. Kegiatan yang dipelopori gerakan pramuka kuartir daerah Papua Barat bersama kuarcap 3302 Sorong bekerjasama dengan TNI Polri serta tenaga kesehatan UPTD Puskesmas Malawili Aimas Kabupaten Sorong. Wakil Bupati Sukoharjono pada kesempatan tersebut berharap kegiatan serbuan vaksinasi ini dapat mempercepat pembentukan herd immunity di Kabupaten Sorong. Pemerintah beserta TNI Polri di Kabupaten Sorong terus berupaya mengakselerasi vaksinasi COVID-19 agar segera tercapai kekebalan komunal dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hasim Klieri, Channel.